Saat terlepas, makan, pas. Mungkin nanti akan masuk pemeriksaan tekanan darah dulu apa ya. Maaf. Selama ini tekanan darah bagus ya, Pak? Ya, tahu. Lama enggak? Lama enggak juga. Enggak ya, periksa. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maaf, Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh. Ambil menunggu tadi, saya ukur suhunya ya, Bapak ya. Iya. Sudah 6,3. Tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70/110, oke. Okay. Biasanya ya. Saya bisa ditanya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya tanyakan ke Bapak ya, berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya, Bapak ya. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Enggak. Demam juga tidak ada, Bapak? Enggak. Iya, sekali, Bapak. Ya, batuk kecil aja. Mungkin tidak terlalu banyak kali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini? Tidak ada. Enggak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak, mungkin enggak ada. Enggak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya, Bapak ya? Tidak ada. Ya, kalau yang lainnya memang gula, seperti itu diabetes, Bapak ada? Tidak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu, kelihatannya sudah tidak ada masalah ya, Bapak, untuk melakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih, dokter. Ini saya tulis layak untuk vaksinasi ya. Ya. Pak, nanti bisa lanjut ke meja. Oh, ini di bawah. Ini ya. Kasih siapa nanti? Oke. Kasih, Pak. Ya. Ini? Oh, iya. Oh, ya. Saya akan mengambil vaksin dari Kubok yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden.
Tidak terasa sama sekali. Tutup dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sebangsa setanah air, baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin, Bapak Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari Perwakilan Guru, hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Unifah Rosidi, kemudian dari Ketua PPNI, Perawat, Bapak Arif F., dan juga Sekjen Ikatan Bidan, Bu Ade Jubaidah, serta dari Perwakilan Buruh, bersama kami tadi juga divaksin, Ibu Agustini Stiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara, hadir juga, serta saya tadi lupa, ada perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Bapak Ibu sekalian, tangannya